Assalamualaikum bunda-bunda yang ada di rumah. Selamat datang di channel Dapur Bunda Anak-anak. Hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan memasak gulai paku jo udang. Makanan khas Pariaman. Untuk tutorialnya, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak memasak bunda. Bahan yang bunda sediakan: santan, daun paku, udang, garam, micin secukupnya, cabai rawit, gula merah yang udah ditumbuk. Gula merah itu lihat celah dah. Bawang merah yang sudah tumbuh, daun kunyit, serai, asam kandis, lengkuas, daun jeruk, kunyit yang sudah digiling, jahe, bawang putih. Pertama, masukkan dulu santannya ya bunda. Itu kita masukkan bahan-bahannya, bawang merah, jahe, bawang putih, kunyit, daun jeruk, lengkuas, serai, asam kandis, baru cabai rawit. Kita tunggu sambil mendidih dulu ya bunda. Kalau kuahnya udah mendidih bunda, kita masukin pakunya. Baru kita masukkan garam secukupnya. Micin secukupnya, baru kita masukkan udangnya ya bunda. Oke bunda, gulai paku jo udangnya telah masak. Gulai paku jo udang, makanan khas atau gulai khas Pariaman, telah masak di dapur bunda anak-anak.